Halo guys, welcome back. Hari ini gue coba bahas mengenai diorama balap. Diorama balap ini satu dari dua diorama favorit yang ada di dalam lemari pajang gue. Ini memang dioramanya ukurannya kurang lebih 120 dari ujung situ hingga ke ujung sini 120 cm dengan lebarnya kurang lebih 30 cm ya. Kalau dari ujung sini ke area pit stop di situ ya. Jadi, area berwarna putih ini adalah arena balap yang tadi kita lihat dan ini ukurannya memang gua custom kan, ini adalah mengikuti sisa ya, sisa dari area pada rak bawah. Oke, coba kita lihat. Jadi ini diorama gue letaknya di dalam lemari tertutup guys. Oke. Oke. Jadi ini penampakannya dari ujung sana hingga ke ujung sini. Jadi ini buatan teman gue ya, Om Kiki ya. Jadi diorama balap ini didesain untuk menampung 10 mobil. Ini di luar mobil-mobil yang di dalam pit stop ya, khusus untuk mobil di arena balapnya ada 10. Kalau jalanan ini cukup empuk ya. Ini kalau kata Om Kiki sih dari yang buat ya. Ini dari busa ati. Kemudian tiang-tiangnya ini dari PVC, kemudian kalau rangka yang horizontalnya adalah dari akrilik, kemudian base-nya secara keseluruhan bagian bawah ini adalah dari triplek, sedangkan bagian ini dan ini untuk pit stop juga dari hardboard ya. Terus juga ada lampu-lampu, mungkin keren ya, ada lampu-lampu sekeliling. Oke, sekarang kita percantik dioramanya dengan diecast dan figur-figur orang ya.
Oke guys, kita bahas satu-satu mobilnya. Yang pertama ini adalah apa ini? Ini adalah Kyosho Aston Martin Racing DBR 9. Ini udah pernah kita bahas ya di review sebelumnya beberapa minggu yang lalu. Kemudian ini adalah Audi R8 LMS produksi Tarmac. Ya, betul, ini adalah Audi Korea. Gue suka banget nih. Gue lihat udah cukup rare juga ya. Kemudian ini adalah, ini bukan Kyosho, bukan Tarmac, bukan Tomica. Ini nanti gue cek ini merek apa ya. Karena di base-nya juga nggak tertulis. Ya, di seluruh bodinya ada tulisan Keihin Bridgestone. Warnanya biru dan bawahnya ada aksen chrome. Kemudian warna orange. Ini gue sengaja pilih warna orange. Ini sebenarnya populasi yang ini masih banyak sih setahu gue. Ini adalah produksi Kyosho Lexus 8C430. Oke, ini banyak tertulis Eneos. Ini memang gue sengaja pilih yang warna-warni ya guys. Jadi biar nggak ada yang sama banget warnanya, lebih enak dilihat aja sih. Terus yang ini adalah Chevrolet Corvette. Ini produksi Kyosho. Ini warna kuning. Ini gue lihat di toko online juga cukup jarang populasinya, dan terutama dia ada apa, memang bagus sih bodinya ya. Dan terutama dia variannya cukup banyak ya. Dan dari sekian banyak varian yang gue lihat di toko online, gue paling suka yang ini. Spionnya hitam, nomor 64, dan ada aksen hitamnya ya di bagian belakang sini nih, di bagian wingnya. Kemudian ini adalah Lotus Evora. Ini produksi Kyosho, betul, produksi Kyosho. Jadi ini guys, tampak belakang. Ini nanti kita review satu-satu ya, di sesi sendiri ya. Ini apa ini? Ini Honda NSX. Kalian udah pasti tahu ya dari bentuknya, warna merah. Gue sengaja pilih warna merah karena belum ada di etalase gue warna merah. Dan ini ada antenanya, tinggi juga ya. Produksi dari Kyosho. Produksi Kyosho. Kemudian ini ada, ini produksi Kyosho juga kalau nggak salah, iya. Cakep ya. Terutama gue suka nih spionnya di depan begini, lucu. Terus terakhir ini adalah produksi Kyosho juga, BMW V12 LMR. Ini sengaja gue ambil orang-orangan dari merek lokal ya, Arcraft ya. Kemudian gue potong-potong aja kakinya, tangannya, hampir setengah badan gue potong. Kemudian gue masukin di sini biar lebih real aja. Menurut gue cukup keren ya. Ini ceper banget ya, coba lihat lampu belakang itu unik banget. Oke. Sekarang kita lihat ada apa aja di sini. Ini adalah, kalau yang ini Kyosho ya. Ini Kyosho. Apa ini? Ferrari. Kemudian ini apa ini? Gue lupa nih. Ini Chevrolet. Yang ini adalah Tarmac. Ini apa ini? Kyosho. Baliknya. Ferrari F310. Sedangkan mobil pengangkutnya adalah ini merek Greenlight. Ini merek Greenlight.
Kita taruh lagi sini. Oke. Kemudian yang di dalam itu Tomica yang warna merah itu. Oke. Pit stopnya kecil aja. Ukurannya kira-kira apa ya? 20 cm kali 40 kali ya. Kemudian ini figur-figurnya ini Arcraft. Lu bisa cek di toko online. Kalau motor-motoran ini kebetulan pas banget skalanya. Coba gua ambil ya. Pas banget skalanya. 164. Ini tadinya adalah gantungan kunci, guys. Gua beli di Tokopedia dan kemudian gantungan kuncinya gua buka dan isinya ini. Pas banget skalanya. Oke, ini agak susah nih berdirinya nih. Ya, kita rapin lagi. So, demikian tadi sedikit review mengenai koleksi diorama racing car gue. Mudah-mudahan kalian enjoy nontonnya dan mungkin sedikit banyak dapat inspirasi kira-kira diorama seperti apa yang ingin kalian buat untuk koleksi diecast kalian di rumah. So, keep watching dan kita akan bahas diorama lainnya di kesempatan yang lain. Oh ya guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan selalu dukung channel ini ya. Thank you.